Halo semua dan kembali lagi di channel gua, dan hari ini kita mau showcase mod ya, cara membuat Minecraft kalian lebih realistik seperti ini. Oke guys, jadi cara buat Minecraft kalian seperti gitu tuh, kalian pertama tuh yang pasti harus punya spek PC yang rada bagusan. Nggak bisa kayak PC kayak apa namanya GTX yang bawah-bawah gitu lah. Pokoknya harus rada, rada mantap gitu PC-nya. Dan ya di sini gue pakai modnya rada banyak ya. Di sini gue ada ini ya. Di sini ada, kalau kalian lihat di sini. Gue di sini ada pakai dynamic surrounding score ini untuk buat ada suara-suaranya, ada nanti ada kayak suara-suara burung, ntar gue tunjukin semua. Terus di sini ada replay mode, ini nggak perlu sih sebenarnya, ini cuman untuk kayak kamera untuk bikin biasa mode yang untuk cinematic itu yang di video yang gue pakai ini. Nah di situ tuh. Nah terus better foliage itu untuk bikin daunnya tuh lebih mantap gitu, sama ada tambahan-tambahan lain. Terus exotic bird itu tambahin burung di Minecraft, jadi burungnya bukan kakak tua doang tapi ada banyak-banyak burung. Terus ada mob creatures, kalian mungkin nggak tahu ini mah, ini nambahin binatang ya. Terus mob bands yang gua belakang ini gua pakai tuh yang kayak ada, jadi kalau lari itu ada animasi larinya atau animasi waktu terbang gitu ya. Terus shoulder surfing nih, kalau kalian tahu ini untuk perspektifnya biar makin joss, mantap jiwa tuh ya. Terus dan ini ada sound filter juga di sini untuk dynamic sound ya, jadi kayak untuk ke komplimen gitu. Dia kayak buat kalau misalkan kalian ada musik di belakang, terus ada apa namanya tembok gitu atau di goa gitu, ntar ada kayak echo-nya gitu. Ntar gue tunjukin semuanya, tenang aja guys. Jadi kalau kalian nggak ngerti, ntar gue tunjukin. Terus ini dynamic surroundings, ini sama ya, ini kayak dua ini satu mode sama. Oke, pertama kalian harus masang shaders kalian terserah mau kayak gimana, mau pakai Zeus atau mau pakai BSL, tapi gue sukanya BSL karena lebih dramatis untuk call, untuk screenshot build makin mantap ya gitu ya. Dan ya kita coba ya nih. Sekarang pakai BSL, bam, ini cloud. Nah ini kalian tahu lah, shaders itu membuat semuanya lebih mantap. Dan yang pasti kita harus mempunyai render distance yang rada jauhan. Ini 30 udah cukup ya. Gua sekitar cukup nih. Harus dibikin fancy juga. Ini 30 plus itulah caranya biar kelihatan worldnya gede gitu. Nah, terus kalian juga kalau kalian lihat nih, ini better foliage nih yang kalian lihat nih. Tuh guys. Pem. Tuh lihat jalannya kan? Terus kalau lari ya, tuh lari begini, untuk loncat begini dan begitu ya. Dan ya kalau untuk perspektif tadi shoulder surfing tuh dia pakainya begini guys, bam, tuh kalian di sini bisa ngatur perspektif kalian ya. Di sini kalian nih tinggal pencet arrow key di sebelah kanan keyboard kalian nih, bisa kanan, kalian bisa ngatur-ngatur nih kayak gini. Kalian bisa jauh banget nih ya. Nih ya, aku jauhin dulu guys. Be right back. A few moments later. Oke guys, jadi ini dia. Kita bisa jauhin sampai segini panjang. Sebenarnya kita bisa jauhin lagi nih. Nih, cuman gue capek nyampe mencet-mencet ya guys. Soalnya ini nggak bisa ditahan nih. Gue nggak tahu kenapa nih modnya begitu. Dan ya, ini kita bisa buat gini ya kameranya. Which is keren sih. Cuman biasa kalau untuk main game gitu, biasa segini nih guys. Sabar ya, gue balikin dulu kameranya. 2 hours later. Oke guys, jadi ini kameranya biasa dipakai untuk main ya. Di sini kalian bisa setting mode settingnya nih. Kalian kalau lihat nih crosshairnya nih bisa gerak-gerak gini. Gimana caranya itu? Di sini di mode settingnya ya. Di shoulder surfing mana nih? Shoulder surfing di sini kalian bisa ke config. Terus di sini kalian ini ya caranya mana nih? Dynamic, nah ini dynamic crosshair nih, kalian bikin true. Kalau false dia jadinya begini nih, pas di tengah, which is rada annoying. Soalnya kalau kita misalkan berdiri pas di depan blok ini nih lift, yang hancur malah yang ini guys. Jadi kita butuh dynamic crosshair, jadi biar akurat gitu sama pasnya di depan muka kita.
Walaupun emang kelihatannya emang rada annoying sih guys, kadang tuh kayak gerak-gerak tuh. Ya, jadi gini nih, kita bisa hancurin kayak gini, build block kayak gitu ya, jadi lebih akurat gitu. Dan yang seperti kalian lihat di sini tuh banyak banget ya ini gunung-gunung. Nih by the way, ini mapnya nih buat download di Planet Minecraft. Di sini gua kasih link downloadnya, kalian bisa cari sendiri. Ya kalian coba nyicipin worldnya, ini keren banget lah pokoknya. Kalau misalkan ada or kayak random or gitu, gua nggak tahu sih ya ini ada atau enggak. Ornya bikin jadi survival, bisa atau jadi survival atau enggak. Lagi ini worldnya tuh keren, tapi ini ada batasannya tuh. Kalau kalian lihat di sana tuh itu batasnya tuh, udah ada airnya tuh. Dan ya by the way, kalau kalian dengerin suara ini nih guys, gua matiin background music gua dulu guys. Nih kalian di sini ke option, ke music, terus ke biome naikin, footstepnya dinaikin jadi ke sekitar berapa ya nih, 10% lah. Ambientnya kita naikin jadi kayak 80-an, juga 80-an dah. Nah kalau kalian dengerin ya, sabar dulu, kok lupa ini master volume dimatiin. Nah ini deh ya, kalau kalian denger stepnya tuh lebih mantep nih ya. Oke, di sini terus kalau kalian dengar tuh ada kayak suara burung-burung. Terus juga ada ini ya, ada kayak apa namanya? Angin gitu nih kalau terbang nih. Wow, tuh lihat tuh pemandangannya guys, mantap jiwa. Nah, tuh kalian dengar tuh anginnya tuh. Oke, mantap kan di sini. Jadi ini dari dynamic surrounding kalau nggak salah ya, dynamic surrounding atau enggak dari ini, dari sound filter, gua rada lupa. Tapi antara dua mod itu jadi kelihatan lebih realistik. Dan oke guys, jadi sekarang ini gua lagi down, gua nih di sini kalian bisa dengar suaranya tuh rada mantul-mantul, ada reverbnya dikit ya, jadi kalian dengar ini baik-baik ya. By the way di sini juga ya, kalau kalian dengar nih, kalau gua ke bawah laut nih, denger ya, ini gue lagi di atas laut nih, suara kenceng tuh, nah, ya kan? Kalau gue ke laut, tuh rada mendem dikit, tuh, keren kan? Nah terus di sini kalau ada air ya, ada ya air jatuh gitu atau yang bergerak nih, ada suaranya nih, di sini ada air mancur tuh, wow. Mantap ya guys. Terus di sini banyak macam-macam. Kalau di grass, kalau kalian dengar tuh suaranya begini. Ah, tuh badai ada suara gagaknya juga, walaupun karena gagaknya guys. Dan di sini kalau kalian injek ke wool nih, contohnya ke wool, di sini ada wool ya, kita taruh nih. Terus taruh iron block atau anvil, pokoknya besi-besi gitu. Terus suaranya semua beda-beda nih guys. Jadi coba nih dengerin dulu ya nih, kalau misalkan pakai wool. Dan ini sekarang gue pakai ini ya, pakai iron. Tuh guys, beda kan? Terus kita juga bisa pakai kayu juga, kalau kayu kalau nggak salah juga beda suaranya. Nah tuh suaranya gitu tuh. Pokoknya itu keren banget ya guys, ini modnya ini kalian bisa download. Nanti gue taruh semua list modnya di ini ya, di apa namanya, di deskripsi. Jadi kalian bisa download sendiri dan nyicipin sendiri kalau PC kalian kuat guys. Kalau nggak kuat, mending jangan, karena nanti PC lu meledak. Oke. Dan ya ini sekarang gua mau keliling-keliling nih. Kita showcase modnya nih. Kita sambil ngomong ngobrol ya. Di sini kalau kalian lihat ya, di sini kita pakai mod ini itu kalian jalan-jalan. Wow, keren banget ya. Kita di sini kita cari binatang-binatang dulu. Tadi gue lihat di bagian atas sana ada capung kalau nggak salah ya. Nah sabarnya, kita muter-muter dulu aja guys. Nih kalau gravel juga suaranya begini nih. Wah, jadi lebih semua lebih realistik, lebih detail gitu daripada dibandingin Minecraft biasa ya, soalnya terlalu rata suaranya. Ya kita cari-cari binatangnya dulu ya guys, be right back. Oke guys, jadi sini gue lagi jalan-jalan ya nih. Kalau kalian lihat pemandangannya sangat indah.
Ini better foliage tuh, kalau kalian lihat tuh ada kayak ada bikin efek-efek daun-daun jatuh. Terus daunnya tuh rada mekar gitu, kayak ngekotak jadinya. Terus di sini juga ada apa ini? Lah, kok ada gua bunuh lo. Kasihan guys, tersiksa. Gua enggak tahu kenapa bisa ada dolphin di sana, guys. Oh my god. Oke guys, dari tadi gua keliling-keliling tuh susah banget nyari binatangnya ya, guys. Jadi gua spawn aja ini. Yang di inventory gua nih. Gua spawn aja binatang-binatangnya. Biar kalian bisa lihat ada apa aja. Gua enggak nge-spawn semua karena ini banyak banget. Di sini kalau di mod creature-nya banyak banget. Gua enggak tahu nih kalau di sini bisa di-spawn atau enggak. Cuman kalau kalian lihat di sini nanti ya, ada kayak banyak binatang-binatang. Terus ada kayak scorpion tuh. Ada piranha lagi, ada hiu. Nah, terus piranha, ada bass, gua lupa bass itu apa. Pokoknya ya gitulah, ada wyvern juga, wyvern, nether scorpion, bla 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 gitulah. Pokoknya di sini banyak banget. Terus di sini juga ada kayak binatang-binatang nih kalau kalian lihat ya. Nih gua spawn sebagian nih. Nah tuh kalian lihat tuh ada burung-burungnya guys, gitu mantap ya. Jadi burungnya tuh nggak burung kakak tua gitu, nggak gembel tuh. Nah tuh kan kita ada. Mantap kan? Terus kita spawn lagi nih coba. Halo. Nah ini dia. Waduh terbangnya kenceng banget guys. Santai woi. Oke terus selanjutnya. Ini ada apa nih? Cik 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 cik. Nah. Mana burungnya? Ah ini dia. Tuh guys. Boh. Gendut kali ya guys. Terus yang selanjutnya ini. Gue gak tau ini burung apa. Pokoknya begitulah ya. Ini namanya burung apa sih? Roadrunner guys, jadi dia tugasnya terbang-terbang lari-lari lah. Dan ya itu banyak ini ya. By the way, gue lupa kasih tahu guys, di sini tuh ada ini ya, ada pedang. Kalau kalian dengarnya ada suaranya. Nah tuh, terus kalau kalian ayun-ayun tonjok-tonjok ini biar ada suara sing-sing-sang-sing gitu ya kayak tuh. Ini ada animasinya juga dari ini ya. Dari apa namanya Mobens. Ini dari mod Mobens juga ada. Dari suaranya tuh dari dynamic surrounding kalau nggak salah ya. Tuh, sing, sing, sing. Tuh mantap nggak guys ada suaranya. Terus juga panah juga sama nih. Tuh, ada suaranya. Waktu tarik ada suara seret nih kita. Tuh tembak juga ada sama. Keren kan? Oke deh, jadi itu aja nih dari mod ya, cara buat mod kernel biar realistik. Untuk klip-klip selanjutnya nih gue cuma jalan-jalan doang, kasih musik background biar kalian bisa dapet feel-nya gitu, berapa realistiknya mod ini ya. Dan ya, see you at the clip.
Oke guys, jadi itu aja showcase mod hari ini ya, cara membuat Minecraft kalian lebih realistik. Ingat, kalian harus punya PC yang bagus guys, karena bisa meledak PC lo kalau gembel punya. Dan ya, jangan lupa subscribe dan jangan lupa like video ini juga. Dan ya, see you next time. Bye bye semua.